seperti ambil gambarnya. Oke. Saya zoom dulu. Ini energinya sangat tipis ya. Seperti kayak manusia yang dipengaruhi oleh jin itu. Dipengaruhi maksudnya gimana? Ya kan jin kan bisa bikin gila manusia. Ini salah satunya yang jin yang sudah bersarang di manusia itu. Namanya Kumahku. Itu. Kok kamu jangan gitu. Bahaya kok enggak masuk tuh, Mas? Ya kalau memang ini benar-benar dipengaruhinya, harusnya kita tolong ini. Mas, ininya, Mas. Ini kan itu namanya apa? Potongan itu. Ayam. Jangan, coba nanti. Kamu lihatnya enggak? Nah, saya zoom. Ini yang kita harus waspada sebenarnya. Iya, iya. Coba. Apa sih? Coba nanti saya komunikasi saja ya. Ini ke kamera kurang jelas, bercek gambarnya. Saya kurang dekat, mau. Oke, oke. Ini dalam hutan. Siapa sampean? Manusia apa? Bukan siwan. Gak tahu kita ntar nunggu ini saya wano. Keputusan mas karena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, was. Ya Allah. Mir. Ya Allah. Kamu di. Ya Allah. Kampak ini kampak. Awas, ada pergerakan ini. Awas. Itu ngantem tuh. Mas, itu ngantem. Hei. Kita damai. Saya hanya ingin komunikasi loh dengan sampean loh. Betul. Nggak usah nyerang seperti itu. Loh. Hei. Ya kita. Ya Allah. Hilang mas, hilang. Udah dari bawah, jangan di situ bang. Awas bang. Ini kampaknya loh mas. Hah? Ini galin kampak loh. Ya Allah, tajam banget ini mas. Masuk. Gak ada yang nambung ha? Gak ada, aman. Lu udah berjalan kan? Kampak. Bang, sih lubang itu bang. Ya Allah, kenapa bang? Kenapa? Panas mas, kaku, tanganku kaku mas. Ya Allah. Kok dikawal jagung pendek aja, jangan lupa nih, mau kabur maning loh. Ini lagi mendingan kok. Gak dia bisa tahu kita pak, dari lukanya dia apa gimana? Kena tembok tadi bunyi dek. Mas ya, bahan saya ya. Bahaya ini, aku kata orang lewat dong. Kampang ini, astagfirullah. Ya Allah. Ngapain kau datang-datang sini ya? Urusanmu apa dengan saya? Hati-hati mas, ngajar banget ini yo. Mas, jangan
tangan dipegang. Kemarin saya megang juga tangannya kaku. Bukan cuma kaku, panas loh, panas. Panas meresot loh. Hati-hati mas, enggak kamar gini loh mas. Hati-hati mas. Mau diapain loh? Astagfirullah, mau diapain mas kanang? Saya bilangin loh. Mas, 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 ada. Pergi enggak? Pergi enggak? Sejak kamu sekarang di tangan saya. Itu loh, dipegang. Mas, kamu gimana itu, mana? Duh, biar. Pergi. Apa ini nusuk kamu? Pergi enggak? Mas, mas. Ya Allah. Ditangkap, Bang. Kedir. Mas, mas. Mutur. Mutur. Ya Allah. Tahu kan? Oh. Astagfirullah, kakinya masih pincang ya. Coba, dia nggak tahu kita apa ya? Nggak tahu dia. Tenang. Hei, kok bisa tenang gak? Kok bisa tenang juga? Yuyun anak yang baik! Yuyun anak yang baik! Duduk! Saya mau berbicara dengan kau. Duduk! Kok bisa tenang? Yuyun anak yang baik! Yuyun anak yang baik! Siapa itu Yuyun? Ya selama ini kau ganggu. Kalau maksudnya gimana sih mas? Dari kecil hidup menderita. Jangan sampai ketika dia sudah dewasa seperti ini kalian mengganggu kebahagiaannya. Kau katakan Nyunyun, makhluk yang memegang kampak itu namanya Nyunyun. Nyunyun itu Nyunyun. Baik, cukup. Kau mengatakan saya mengganggunya, bukannya itu kebalik? Saya tidak merasa diganggu, bahkan malah justru dia datang ke rumah saya. Tidak mungkin. Seekor ular akan menggigitmu jika kau tidak mengakuinya terlebih dahulu. Jika dia tidak merantam karena keberadaanmu. Duh. Saya tidak mengantam. Ya mungkin dia merasa terganggu oleh saya yang sering ke hutan. Tapi bukan berarti saya sengaja mengganggu ya di sini ya. Saya tidak merasa mengganggu. Itu siapa namanya? Nyunyun. Siapa itu Nyunyun sebenarnya? Kok boleh ceritakan siapa? Dia anak dari kecil yang dibesarkan dengan derita. Terus? Jangan sampai ketika dia dewasa seperti ini kebahagiaan yang baru dia dapat kau musnahkan. Gimana orang tuanya? Kau tidak perlu tahu. Gimana tempat tinggalnya Nyunyun? Tidak perlu tahu. Jika memang dia perlu bahagia, akan saya salurkan kebahagiaan Nyunyun itu. Kedatanganmu saja mengancam. Bagaimana mungkin kau akan memberikan kebahagiaan untuknya? Saya tidak mengancam. Jika memang kau niatnya bagus, niatnya baik, mending kau suruh Nyunyun kenal dengan saya. Akan saya berikan hidup yang layak. Tidak. Betul. Hidup yang saya salurkan. Dia sudah hidup layak. Layak seperti itu. Kau lihat wujudnya tidak? Seperti orang gila. Tapi dia bahagia. Bahagia atas dasarmu. Bahagia gimana orang? Dia malah bahayain kok bahagia. Tidak bahaya. Itu karena kebaikannya tidak dianggap. Orang yang jahat adalah terlahir dari orang baik yang tersakiti. Orang yang jahat terlahir dari orang yang tersakiti. Ah. Nyunyun pernah tersakiti apa? Nyunyun pernah tersakiti apa? Kau bisa jawab itu enggak? Itu bukan urusan. Oh. Duh. Lebih baik pergi. Jauhi dia. Nih.
semakin kau memberikan sebuah informasi seperti itu, semakin saya penasaran dengan kehidupannya ini. Okay. Saya kasihan, dia itu masih anak-anak. Berikan dia hidup yang layak. Jangan kau biarkan bergelandangan seperti itu. Dia tidak gelandangan. Tidak gelandangan masuk hutan. Dia banyak yang menjaga. Bahkan dia lebih disayangi daripada bangsa kalian. Oh, kau termasuk yang menyayangi Yunyun? Ya, saya menyayangi. Banyak yang menyayangi Yunyun. Justru dengan kau menyayangi dia, dia akan merasa terasingkan, dia akan merasa tersendiri. Malah kau sama saja sudah merebut kebahagiaan kegiatan sosial sesama manusianya itu. Pantas saja dia itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kaget. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ayo, Bang, sini. Ya Allah. Woi. Ya Allah. Astagfirullah. Jangan sentuh. Astagfirullah, ya Allah. Kemana kita arahnya ini? Ya Allah. Astagfirullah. Mas. Mas. Ini. Ya Allah. Ini bawa. Astaga. Ya Allah. Manusia. Astaga. Ya Allah, ini korban ini mas, pasti mas. Jawab apa nih mas? Gimana ini mas? Santai. Coba kita ikut. Jangan terlalu dekat. Ya Allah, ya Allah. Ini adalah korban. Masya Allah. Hilang. Sampai merangkak kayak gitu loh. Manusia bukan sial. Aduh. Korban ini mas, takutnya mas. Ya Allah. Panas dingin saya, Wan. Wan, persiap panas dingin, Wan. Aduh. Sorry. Mas, jangan sampai lihat kita dulu. Ayo kita ikutin dia mau masuk ke mana coba. Si santai pegangin. Astagfirullah. Masuk ke sini tadi loh. Astagfirullahaladzim. Mana loh? Bang. Ya Allah. Astagfirullah. Tadi. Ya Allah. Ya Allah. Awas. Wah. Ya Allah. Astagfirullah. Tahu dia paham senter apa enggak?
saya pancing sekali lagi, kalau dia mencari sumber suara, saya bisa pastikan dia itu buta. Ya, saya buta, Mas. Namanya makhluk ya, kita nggak tahu. Dia mengandalkan telinganya, mungkin kan bisa. Emang ada hantu buta sih? Ya, bisa. Emang ada hantu buta sih? Ya, banyak buta sih. Kok hantu itu kan? Tanah itu tanah. Ambil lagi itu, Mas. Coba dekati. Ini. Oh, itu loncengnya apa ya yang kemarin itu? Iya. Jangan berisik.
Kesel.